그럼 눈 감아봐요. 나 이제 어떡하냐? 아빠 나노 같죠. 갚을 때가 온 것 같은데. 패트릭 팔서모. 뭐든 말해봐요. 너 진짜 정체가 뭐야? Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 6 drama yang dirilis tahun 2018 berjudul The Miracle We Met. Ini part yang terakhir ya guys. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-4, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Hyun Chul mengulurkan tangannya, mengajaknya jalan. Dia minta diberi waktu untuk menyelesaikan kasus kecelakaan kepala cabang Hyun Chul. Jadi perceraiannya akan mereka pikirkan perlahan-lahan. Hye Jin bertanya apakah perasaannya padanya milik kepala cabang Hyun Chul atau Ko Ki Song Hyun Chul. Hyun Chul mengatakan dia bisa memilihnya sendiri. 당신이 선택해요. Keesokan harinya, Kang Ho memberitahu keluar dari forum itu. Dia tidak percaya lagi pada isi forum itu. Sekarang dia akan belajar dengan keras dan menjadi sukses seperti ayahnya. Jisoo bertanya apakah dia tidak mau percaya padanya dan tidak mau mempercayai kebenaran mengenai ayahnya. Kang Ho memberitahu sebelum Jisoo menyadarinya, Kang Ho sudah tahu dia bukan ayahnya. Kang Ho sudah punya firasat karena ayahnya sangat berbeda. Sekarang dia harus bagaimana? Saat orang mati mereka memiliki makam, tapi ayahnya tidak memiliki makam. Kenapa Tuhan begitu kejam? Nah, itu oke. Apa nano kacau? Jisoo mengatakan akan berbagi ayah dengannya dan adiknya. Di rumah, Jisoo mengatakan akan bermain ice skating dengan ayahnya. Di rumah Hye Jin, dia mengatakan merasa senang karena Hyun Chul dekat dengan Kang Ho. Hyun Chul memberitahu Jisoo akan ikut pergi bermain ice skating dengan mereka. Miho ingin ikut juga, namun dia harus datang ke tempat lesnya dulu. Saat Jisoo dan Kang Ho bermain ice skating, Miho datang dengan Hye Jin. Jisoo cemburu melihat sikap Hyun Chul ke Miho. Dia lebih memperhatikan Miho daripada Jisoo. Di mobil, Hye Jin menjelaskan Miho merengek minta ikut terus. Miho bertanya siapa kakak ini, sementara Jisoo minta diturunkan. Hyun Chul mengatakan akan mengantarnya pulang dan minta Jisoo untuk mendengarkan apa yang dia minta. Sampai di rumah, Jisoo menangis. Yoon Ha menghampiri, bertanya ada apa. Lalu dia menghubungi Hyun Chul, mengajaknya bertemu. Sebelum pergi, Hye Jin memberikan baju dari Yoon Ha, kemudian mengatakan dia ingin mereka semua bekerja sama mengatasi semua ini dengan baik karena hal yang tidak masuk akal terjadi pada mereka. Hyun Chul mengatakan dia menyukai sikap Hye Jin yang bijak dan hangat. Saat bertemu dengan Hyun Chul, Yoon Ha marah. Dia bertanya kenapa melukai hati Jisoo dengan membuat Jisoo merasa menjadi orang ketiga dalam keluarga itu. Hyun Chul menjelaskan awalnya dia hanya mengajak Kang Ho dan Jisoo, tapi mendadak Miho ingin ikut. Jadi ibunya membawanya. Yoon Ha tidak mau mendengar alasannya dan mengatakan sekarang Hyun Chul sedang bersenang-senang selingkuh secara legal, membuatnya kesal. Jangan lukai Jisoo, jadilah ayah untuk Jisoo, hanya itu keinginannya, kemudian pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Ato. Yoon Ha bertanya apakah dia mengikutinya, lalu minta Ato menunjukkan identitasnya. Ato memberitahu dia tidak punya identitas. Yoon Ha lalu bertanya siapa nama dia, nomor teleponnya berapa, dan sebenarnya dia siapa. Ato mengatakan sudah menjelaskannya waktu itu. Yoon Ha tidak percaya. Dia minta Ato memberinya uang $1,000 jika dia memang benar-benar malaikat. Ato dengan mudah memberikannya. Namun Yoon Ha masih belum bisa percaya. Keesokan harinya, Ato datang menemui Yoon Ha lagi. Yoon Ha membelikan Ato ponsel dengan uang yang dia berikan.
atau memberitahu tidak membutuhkan ponsel. Dia akan datang meskipun Yonha hanya memikirkannya, namun atau tetap menerimanya dan minta Yonha menghubunginya jika butuh sesuatu, kemudian pergi dan menghilang. Di supermarket, Haejin menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dia tidak bisa bekerja lagi di supermarket ini karena masalah pribadi. Sang Mo memberitahu akan kembali ke Amerika minggu depan karena penjualan perusahaan telah meningkat. Lalu dia memberi hadiah lukisan wajah Haejin yang dia buat sendiri. Di dalam lift muncul ingatan kepala cabang Hyeonchul saat memeriksa pinjaman Koki Hyeonchul setelah dia pergi meninggalkan bank dan menemukan uangnya tidak masuk ke rekening Koki Hyeonchul. Lalu menghubungi bagian manajemen Bank Shinha, menanyakan siapa yang bertugas melakukan pengawasan sistem saat pinjaman itu disetujui. Sementara itu di kantor Jang Chun, dia mengobati luka bakar di tangannya. Lalu dia teringat saat dia menghubungi Jang Gichul, memberitahu Koki Song Hyun Chul menghubungi lembaga pemeriksaan keuangan dan meminta agar dia menghentikan Koki Song Hyun Chul dengan membuat kecelakaan kecil agar dia dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Saat dia menutup telepon, di hadapannya ada kepala cabang Song Hyun Chul. Hyun Chul memberitahu mengenai pinjaman palsu Koki Hyun Chul di cabangnya dan ID pegawai yang melakukannya adalah Patrick835. Jang Chun memohon Hyun Chul mengabaikannya. Dia akan mengembalikan semuanya seperti semula. Tidak ada yang tahu kecuali Koki Song Hyun Chul. Dia akan membuat seolah-olah ada kerusakan sistem. Hyun Chul tiba di ruangan Jang Chun. Hyun Chul mengatakan Jang Chun masuk menggunakan ID bayangan Patrick835 untuk menghack sistem bank lalu memanipulasi data. Jang Chun mengatakan silakan laporkan, prestir bank akan dipenjara karena penggelapan. Jika masalah pinjaman palsu ini terungkap, maka Bank Shinha akan kehilangan kredibilitasnya dan nilai saham akan ambruk. Hyun Chul memberitahu tetap akan mengungkapnya. Jika melakukan kesalahan, maka harus minta maaf dan menghadapi konsekuensinya. Dia telah merusak dua keluarga dan nasib mereka, tapi dia masih tidak berhenti dan malah membunuh Jang Gichul. Jang Chun bertanya apakah dia punya bukti bahwa dirinya adalah pelakunya. Hyun Chul mengatakan dirinya adalah bukti. Jang Chun telah menyuruh Jang Gichul merusak mobilnya. Dia mencoba membunuhnya dan menghilangkan bukti, tapi dirinya hidup kembali. Jangan coba kemana-mana, polisi sudah menutup semua akses di bandara dan pelabuhan. Jadi, dia tidak akan bisa kabur. Dia harus membayar kejahatannya karena telah membunuh Jang Gichul dan Song Hyun Chul. Setelah Hyun Chul pergi, Jang Chun teringat menyuruh Jang Gichul merusak mobil kepala cabang Song Hyun Chul agar Hyun Chul tidak menunjukkan wajahnya lagi di hadapannya. Di parkiran, detektif mengatakan Hyoju sudah memberitahu segalanya dan mereka sudah punya surat penangkapan Jang Chun. Mereka akan menangkapnya hari ini. Hyun Chul mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Selanjutnya, Hyun Chul menghubungi Haejin mengajaknya liburan besok. Kaji yoeng gayo? Odiyo ya? Sementara itu, Jang Chun menuju pelabuhan untuk melarikan diri. Dia melihat banyak polisi yang berjaga, kemudian memutuskan membeli senjata. Di kafe internet, Jisoo membaca pesan dari Hyun Chul. Dia minta maaf membuatnya kesal hari itu. Hyun Chul akan berusaha lebih baik lagi agar Jisoo bisa memahaminya. Jangan lupa makan dan tetap kuat. Dia akan selalu menyayanginya. Di atap gedung, Mao mengatakan sepertinya sudah terlambat. Sulit sekali mengembalikan semuanya kembali normal. Mao minta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mengatakan kepala cabang Hyun Chul ditakdirkan meninggal karena Koki Hyun Chul yang meninggal dan jiwanya masuk ke tubuh kepala cabang Hyun Chul, maka nasib di sekeliling mereka ikut berubah. Atau lebih takut pada berapa banyak nasib yang akan berubah. Mau mengatakan mereka tidak bisa melakukan apa-apa, jadi mau memutuskan meninggalkan dunia. Keesokan harinya, Hyun Chul menjemput Haejin untuk berlibur. Terlihat Jang Chun mengawasi dan mengikuti mereka. Hyun Chul dan Haejin pergi ke pantai, atau bisa merasakan Hyun Chul dalam bahaya.
Jang Chun mengarahkan senjatanya ke arah Hyun Chul. Lalu, atau menghentikan pelurunya, Jang Chun mencoba menembaknya lagi tapi tidak bisa, kemudian dia kabur. Hyun Chul meminta He Jin untuk menunggunya. Dia pergi mengejar Jang Chun. Terlihat polisi juga menuju ke lokasi di mana Jang Chun berada. Setelah aksi kejar-kejaran, akhirnya Jang Chun terkepung dan ditangkap. Begitu juga dengan Hyoju. Sementara Ato berjalan di pinggir laut. Kesalahan yang dilakukan olehnya telah mengubah takdir manusia. Jika memang kepala cabang Hyun Chul ditakdirkan meninggal dan koki Hyun Chul tidak masuk ke tubuhnya, kejahatan tidak akan terungkap, tapi sekarang terungkap. Hyun Chul kembali menemui He Jin dan He Jin langsung memeluknya. Sementara Yeon Ha duduk di sebuah taman. Dia merasa lelah setelah berjalan mencari klien. Ato tiba-tiba muncul. Dia memberitahu harus pergi ke tempat yang jauh, lalu bertanya apa harapannya. Dia akan mengabulkan keinginannya sebelum pergi. Yeon Ha bertanya dia siapa, apakah seorang pesulap. Ato mengatakan, katakan saja apa permintaannya, dia akan mengabulkannya. Yeon Ha mengatakan ingin menjadi ratu asuransi. Ato tersenyum, lalu memintanya untuk menjaga diri. Sebelum Yeon Ha pergi, Ato memeluknya, lalu minta maaf. Ato mengatakan suami Yeon Ha tidak sama lagi. Dia bukan koki Song Hyun Chul ataupun kepala cabang Song Hyun Chul. Dia orang baru sepenuhnya sejak kenangan di dalam otak kepala cabang Song Hyun Chul muncul kembali. Karena kenangan bukan catatan waktu sederhana, tapi setiap saat juga ditemani emosi. Ato meninggalkan dunia. Sejak hari itu, Yeon Ha mendapatkan banyak klien dan berhasil menjadi ratu asuransi. Yeon Ha teringat Ato. Dia mencoba menghubunginya namun tidak bisa. Di kantor Hyun Chul, prestir Sang Jin Bayo datang. Dia memberitahu berhasil mendapatkan investasi 8 juta dolar dan mulai mengembangkan usaha mereka berkat pinjaman yang diberikan oleh Bang Sin Ha. Dia sangat berterima kasih pada Hyun Chul. Jika Hyun Chul tidak memberi pinjaman saat itu, mereka pasti sudah bangkrut. Baru saja dia melunasi pinjamannya dan mampir untuk mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya saat makan siang, He Jin memberitahu besok sekolah Kang Ho dan Jisoo akan melakukan karya wisata. Hyun Chul menemui Jisoo. Dia memberitahu akan membuatkan gimbap kesukaannya untuk dibawa ke karya wisata. Hyun Chul selalu membuatkan gimbap saat Jisoo karya wisata. Karena Jisoo bilang gimbap buatan ayahnya adalah yang terbaik di dunia. Kemudian Hyun Chul memberikan baju baru untuk dipakai saat karya wisata. Selanjutnya Hyun Chul datang ke supermarket untuk membeli bahan-bahan membuat gimbap dan tidak sengaja bertemu dengan Yeon Ha. Hyun Chul memberitahu akan membuat bekal makan siang Jisoo karena sudah janji padanya. Kemudian membawakan barang-barang Yeon Ha dan mengatakan akan mengantarnya pulang. Hyun Chul meminta Yeon Ha menunggu, sementara dia mengambil mobilnya. Saat menunggu, seorang pria menabraknya. Yeon Ha mengambil buah yang jatuh. Tiba-tiba mobil menabraknya. Hyun Chul melihat orang-orang berkerumun. Dia terkejut melihat Yeon Ha terluka, lalu membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter tidak berhasil menyelamatkan nyawa Yeon Ha. Kemudian memberitahu bahwa Yeon Ha meninggal. Atau menyadarinya, dia buru-buru datang ke dunia. Sementara Jisoo terus menangis dan Hyun Chul sangat sedih. Dia merasa menyesal dengan kematian Yeon Ha. Begitu juga dengan Ato. Hyun Chul berpikir seharusnya kematian Yeon Ha tidak terjadi jika bukan karena dirinya. Jika takdir orang itu dan dirinya tidak tertukar, Yeon Ha tidak akan meninggal. Ato muncul di hadapannya. Setelah mereka bicara, Hyun Chul berjalan pulang. Di rumahnya, Hyun Chul menulis di agendanya, kemudian masuk ke kamarnya. Dia tidur di samping He Jin dan mengatakan bahwa dia mencintainya, lalu memeluknya. Sementara Ato memutar kembali waktu atas permintaan Hyun Chul. Mereka kembali di waktu pagi hari saat He Jin mengajaknya sarapan dan Hyun Chul memberitahu akan brunch meeting dengan pegawainya. Selanjutnya He Jin berangkat ke supermarket dan Hyun Chul ke bank. Di Menhojang, Hyun Chul sedang memasak.
dan Yeonha membantunya sambil melihat televisi. Saat brunch meeting, Hyunchul mengangkat telepon dan mulai marah-marah. Setelah menutup teleponnya, dia mempersilahkan pegawainya melanjutkan makan, membuat semua pegawainya bingung. Di ruang kerja Hyunchul, dia marah-marah pada Subin. Subin memberitahu Bengwu, dia merasa aneh, Hyunchul tidak menendangnya lagi. Sementara Haejin datang ke Menhojang untuk makan siang. Setelah Haejin pergi, Yeonha bertanya apakah Haejin cantik. Hyunchul memberitahu dia bukan tipenya. Buat dia, cuma Yeonha yang paling cantik. Lalu mereka tertawa. Kembali ke Hyunchul, Prestir menghubunginya mengingatkan pertemuan mereka dengan Prestir Osung Group. Setelah menutup teleponnya, tiba-tiba muncul ingatan Koki Hyunchul yang membaca mengenai Bang Sinha yang diperiksa atas pinjaman tidak layak grup Osung. Saat bertemu Hyoju, dia mendorongnya, kemudian bertanya apakah Hyunchul akan datang ke apartemennya malam ini untuk merayakan ulang tahunnya. Hyunchul mengatakan apa yang dia lakukan. Mereka sedang berada di kantor. Di mobil, muncul ingatan saat Hyunchul mengalami kecelakaan. Lalu menerima telepon dari Prestir. Hyunchul memberitahu hari ini dia tidak bisa datang dan dia menolak menyetujui pinjaman Osung Group. Di apartemennya, Hyoju menyiapkan minuman untuk merayakan ulang tahun Hyunchul. Hyunchul tiba di rumahnya. Dia melihat hadiah ulang tahun dari anak-anaknya. Kemudian dia membaca buku pemberian Kang Ho di ruang kerjanya. Haejin datang, dia menyiapkan makanan. Saat Haejin pergi meninggalkan meja makan, Hyunchul mengajaknya makan bersama. Sambil makan, Hyunchul meminta Haejin untuk berhenti bekerja di supermarket agar Haejin bisa menekuni hobi fotografinya. Haejin bingung melihat perubahan suaminya. Sementara itu, di rumah Koki Hyunchul, mereka memberinya kejutan ulang tahun dan foto bersama. Pada malam harinya, Hyunchul masuk ke ruang kerjanya, lalu mencari buku agendanya. Dia teringat ketika Koki Hyunchul menulis di agendanya. Dia terkejut menemukan catatan hingga 20 April, padahal saat ini tanggal menunjukkan 13 Maret. Keesokan harinya, saat membuka pintu mobil, lagi-lagi muncul ingatan saat dia kecelakaan, jadi dia memutuskan tidak menggunakan mobilnya. Di bagian teller, Subin melayani Hyunchul yang ingin melakukan pinjaman. Setelah dicek, Subin memberitahu dia sudah menerima pinjaman satu minggu yang lalu, jadi tidak bisa menambah pinjaman lagi. Hyunchul mengatakan tidak pernah mengambil pinjaman itu. Kepala cabang Hyunchul datang. Subin menjelaskan apa yang terjadi. Hyunchul meriksanya, kemudian menghubungi Oh Seung-jun di cabang Yongdongpo. Mereka memberitahu Oh Seung-jun sedang cuti. Hyunchul bertanya bagaimana mungkin orang yang sedang cuti menyetujui pinjaman. Tiba-tiba ingatan Koki Hyunchul muncul mengenai daftar pegawai yang cuti. Kemudian memberitahu Subin akan memeriksa pinjaman Koki Hyunchul. Di ruang kerjanya, Hyunchul mendapatkan informasi yang berwenang pada sistem bank saat pinjaman itu terjadi adalah Oh Jang-chun. Tiba-tiba semua ingatan Koki Hyunchul muncul saat ada di tubuh kepala cabang Hyunchul. Koki Hyunchul masuk diantar Subin. Kepala cabang Hyunchul terus memandangnya. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Kepala cabang Hyunchul minta maaf. Dia memberitahu ada yang masukkan pinjamannya. Kemudian mengatakan akan segera memberikan pinjaman padanya dan jangan khawatir, dia akan mengatasi segalanya. Setelah Koki Hyunchul pergi, kepala cabang Hyunchul membaca agenda yang ada di lacinya. Dia membaca semua catatan yang ditulis oleh Koki Hyunchul mengenai kasus pinjaman palsu, pinjaman Osung, dan pembunuhan Jang Gi-chul. Terakhir 29 Mei tertulis, aku akan kembali. Setelah membacanya, Hyunchul gemetar. Kemudian menemui detektif Dongsu. Dia datang untuk melaporkan sebuah kasus akan terjadi kecelakaan. Jika Dongsu melakukan apa yang dia katakan, kecelakaan itu bisa dihindari. Dongsu bertanya siapa dia. Hyunchul memberikan kartu namanya, kemudian memintanya untuk mengikuti pria bernama Jang Gi-chul. Kalau tidak dia lakukan, akan terjadi kecelakaan besar. Malam ini Jang Gi-chul akan merusak dua mobil. Tolong hentikan dia. Setelah itu, Hyunchul datang ke kantor badan pengawas keuangan. Sebelum masuk ke dalam, Hyunchul menghubungi Koki Hyunchul, memberitahu hari ini jangan mengemudikan mobil dan memintanya naik bis saja.
Yonha datang, Hyunjul terkejut melihat Yonha mengubah gaya rambutnya. Hyunjul memujinya, dia terlihat sangat manis dan imut. Sementara Hyunjul memberitahu seseorang sedang melakukan pinjaman palsu di Bank Shinha. Jika Hyunjul melaporkannya pada presdir, dia akan menutupinya demi melindungi citra Bank Shinha. Mereka manipulasi sistem komputer dan memproses pinjaman palsu senilai 10 juta dolar menggunakan 54 nama nasabah bank. Kemudian Hyunjul memberitahu mengenai pinjaman yang akan diberikan pada Osung Group. Dia minta bantuan untuk menyelidikinya sebelum semuanya terjadi di luar kendali. Di sebuah atap gedung, Atom memberitahu Hyunjul mintanya untuk memutar kembali waktu. Hyunjul tahu dia akan hilang jika memutar kembali waktu, tapi itu yang dipilihnya. Mao kemudian bertanya bagaimana jika dulu mereka memutar kembali waktu. Atom menjawab kepala cabang Hyunjul akan tetap mati dan tidak bisa mengungkap kasus itu. Hyunjul sendiri yang menciptakan keajaiban ini, makanya Atom memberinya hadiah keajaiban yang lebih besar. Atom membalikkan semua seperti semula, tapi dia tinggalkan semua ingatan Koki Hyunjul saat ada di tubuh kepala cabang Hyunjul. Karena masalah mereka sudah selesai, Ato dan Mao merayakannya dengan menari. Sementara itu, kepala cabang Hyunjul datang ke Menhojang. Dia melihat Koki Hyunjul foto bersama dengan keluarganya untuk merayakan restoran Menhojang menjadi milik mereka. Saat makan malam, Hyunjul bertanya pada Haejin apakah dia sudah makan, kemudian mengajaknya makan bersama. Hyunjul juga bertanya pada Kang Ho apakah dia sedang mencari harta karun. Kang Ho terkejut, ayahnya tahu mengenai hal itu. Hyunjul mengatakan tolong beritahu dirinya jika sudah menemukannya dan meminta Kang Ho jangan menginap di luar. Lalu dia mengatakan pada Miho tidak perlu jadi juara satu, makan yang banyak dan tetap sehat, itu yang lebih penting. Mereka semua bingung dengan perubahan sikap Hyunjul. Setelah makan, Hyunjul mengajak Haejin jalan-jalan. Dia minta maaf pada Haejin karena sudah melakukan banyak kesalahan dan melukai hatinya. Hyunjul minta diberi satu kesempatan lagi. Dia akan berbuat baik padanya dan memintanya untuk tetap hidup dengannya. Hyunjul berjanji tidak akan membuatnya menangis lagi. Sebelum tidur, Hyunjul mengajaknya liburan bersama. Keesokan paginya, saat minum jus, Haejin bertanya kenapa menatapnya. Hyunjul mengatakan dia cantik. Sebelum berangkat, Hyunjul bertanya apakah dia sudah sarapan dan memintanya jangan melewatkan sarapan. Di sekolah, Kang Ho menabrak Jisoo saat sedang melihat peta harta karun. Sementara detektif berhasil menangkap Jang Gi-chul dan di koran ada berita mengenai tersangka penipuan pinjaman di Bank Shinha tertangkap. Selanjutnya, Hyunjul datang ke rumah Koki Hyunjul. Yonha keluar. Dia teringat kenangan bersama Yonha. Yonha bertanya siapa dia. Hyunjul memperkenalkan dirinya. Yonha ingat suaminya pernah cerita mengenai kepala cabang Hyunjul yang namanya sama. Yonha mengucapkan terima kasih karena dia menyetujui pinjaman mereka tanpa bunga. Lalu Yonha masuk ke dalam sebentar. Yonha memberikan hadiah pada Hyunjul sebagai ucapan terima kasih. Hyunjul membuka hadiahnya. Drama ini berakhir ketika Hyunjul mengucapkan terima kasih atas keajaiban yang diberikan padanya. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.